Ini dia tutorial link yang pertama. Caranya, kalian tinggal scroll aja, terus kalian klik download. Klik download MP3. Nah, karena downloadnya di Google atau di website gitu, ini pasti banyak banget ads atau iklan. Kalian tolak aja atau skip. Pokoknya jangan langsung oke aja. Kemudian klik download MP3 yang warna pink ini. Nah, kalau udah ada tulisan inisialis berarti itu udah diproses gitu. Nah, kemudian ada notifikasi kayak gini, kalian tinggal klik download. Nah, tunggu aja nanti beberapa menit atau detik ada notifikasi ke handphone kalian kalau lagunya di-download. Kemudian untuk download nada dering yang lainnya juga sama, kayak HP Andin atau HP Aldebaran juga sama. Caranya seperti yang sebelumnya, kalian tinggal ketik aja di kolom search. Nanti akan ada hasilnya, tinggal di scroll aja dan kalian tinggal lihat deh tutorial yang sebelumnya. Nah, untuk memastikan sudah terdownload di HP kita, kita cek dulu ke file saya. Di sini aku mau cari unduhan yang tadi. Kita scroll aja ya, kita cari aja nada dering HP Andin atau HP Elsa. Dan ternyata ini dia, aku udah nemuin nada dering Elsa yang barusan kita udah download. Next, opsi link yang kedua, kalian tinggal ketik aja di kolom search Google Stafabet. Nah, caranya hampir sama seperti yang link sebelumnya, kalian tinggal ketik aja di kolom search yang disediain. Nah, kemudian gimana kak caranya pasang di nada dering HP kita? Caranya, buka pengaturan di HP kalian. Klik suara dan getar. Klik lagi nada dering. Dan aku di sini klik SIM 1 karena aku pakai SIM 1. Nah, untuk menambahkan nada deringnya kalian tekan plus. Dan ini dia hasil pencarian yang tadi udah kita download. Kalian tinggal scroll aja dan cari nada dering yang kalian download tadi. Nah, ini dia. Jadi tinggal tambahin aja deh. Tinggal klik selesai dan udah diterapkan di HP kalian. Yap, jadi ini dia caranya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.